Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Pertama-tama mohon maaf suaranya agak hilang, sudah terlanjur disebarkan acaranya, subhanallah tiba-tiba suaranya agak hilang. Tapi insya Allah kita tetap mengadakan pengajian umum bulanan, dan mudah-mudahan walaupun suaranya agak hilang tetap tidak mengganggu kajian kita. Dan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Hari ini hari Ahad, tanggal 14 Jumadal Ula 1440 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2019. Insyaallah pengajian umum bulanan kita pada bulan Januari ini tentang sifat sholat Nabi, mulai dari takbiratul ihram sampai salam insyaAllah. Waktu kita sebagaimana biasa jam 9 sampai jam 11, 2 jam. InsyaAllah materi akan saya sampaikan jam 9 sampai jam 10.30. Kemudian kita tanya jawab 30 menit, dan jam 11 insya Allah kita akhiri. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, juga ada kuis untuk dua orang ikhwan dan dua orang akhwat. Dan ini masya Allah hadiahnya lumayan. Ada Al-Quran Rabbani, Al-Quran berkata, tajwid warna, dan ada wirid pagi dan petang, ada rupiah dan doa-doa penangkal bala, ada asbabun nuzul, dan ada mutiara hikmah. Ini ada dua, untuk ikhwan satu, untuk akhwat satu. Kemudian juga buku Sirah Nabi Ar-Rahikul Makhtum karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi, yang memenangkan karya tulis ilmiah internasional tentang sirah Nabi yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami Mekah. Ada dua, untuk ikhwan dan akhwat. Nanti insya Allah ada pertanyaan dan silakan dijawab. Rujukan dalam sifat sholat Nabi ini diantaranya kitab-kitab fikih. Yang pertama, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab itu kitab karya Al-Imam An-Nawawi. Saya ulangi lagi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab itu karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.
Itu kitab fikih madhab Syafi'i, tapi pembahasannya sangat luas. Beliau juga membahas perbedaan pendapat sesama madhab Syafi'i. Ditambah lagi lintas madhab. Beliau juga menyebutkan madhab-madhab yang lainnya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Namun Al-Imam An-Nawawi, penulisnya, beliau wafat sebelum menyelesaikan. Lalu dilanjutkan oleh As-Subki dengan metode seperti metode Imam Nawawi. Dan ternyata As-Subki juga wafat sebelum menyelesaikan. Lalu dilanjutkan oleh Al-Muti'i dengan metode Al-Imam An-Nawawi. Kemudian di antara rujukannya pula kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Itu kitab fikih madhab Hambali sekaligus membahas perbedaan di antara sesama madhab Hambali. Kemudian juga lintas madhab, madhab-madhab yang lain. Kemudian di antara rujukannya pula kitab Kifayatul Akhyar, syarah matan Abi Suja. Dan alhamdulillah kami juga ngajar kitab ini, ya, matan Abi Suja beserta syarahnya. Kemudian di antara rujukannya pula kitab Buluhul Maram, itu kitab hadis karya Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan syarah-syarahnya. Kemudian di antara rujukannya pula kitab Nailul Autar karya Al-Imam Asy-Syaukani. Itu juga hadis plus syarah yang cukup luas. Kemudian juga kitab-kitab yang secara khusus ditulis tentang sifat sholat Nabi. Itu yang paling terkenal kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang berjudul Sifat Sholat Nabi. Kemudian juga kitabnya Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Beliau juga punya kitab yang diberi judul Sifat Sholat Nabi. Kemudian Syekh Hasan As-Saqaf, itu punya kitab yang diberi judul Sahih Sifat Sholat Nabi. Kemudian Syekh Utsaimin juga punya kitab yang diberi judul Sifat Sholat Nabi. Kemudian kitab yang mengkritisi kesalahan-kesalahan dalam tata cara sholat yang berjudul La Jadida Fi Ahkamis Sholat, itu ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Itu kitab bagus, ya, kitab yang ditulis untuk mengkritisi tata cara yang salah yang dilakukan oleh sebagian teman-teman kita. Dan kitab itu ada terjemahannya. Kalau antum beli bagus, nggak terlalu tebal. Kalau mau bahasa Arabnya ada di internet dalam bentuk PDF. Judulnya La Jadida Fi Ahkamis Salat. Tidak ada yang baru dalam hukum-hukum salat. Itu penting. Terjemahan edisi Indonesia dengan judul Koreksi Penting Tata Cara Salat. Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid, ulama besar di Arab Saudi, sudah meninggal dunia. Beliau mengkritisi diantaranya berlebihan dalam merapikan shaf. Nanti kita singgung. Beliau juga mengkritisi bersedekap di bawah dagu yang terlalu tinggi. Nanti kita bahas. Beliau juga mengkritisi berlebihan menjulurkan tubuh saat sujud, mirip orang tiara. Nanti kita bahas. Beliau juga mengkritisi, ya, bertumpu pada tangan saat bangkit ke rakaat berikutnya dengan mengepalkan tangan. Itu juga dikritisi oleh beliau. Kemudian
merapatkan kedua tumit saat sujud. Itu juga dikritisi oleh beliau. Nanti insya Allah kita bahas semuanya. Itu diantara kitab-kitab rujukan yang kami pakai dan lain-lain. Di sini alhamdulillah sudah saya tuliskan poin-poin untuk memudahkan, ada 73 poin dalam waktu yang terbatas, sehingga nanti mungkin agak cepat sedikit. Suaranya jelas? Jelas ya? Suaranya jelas, alhamdulillah. Baik, langsung aja. Untuk menghemat waktu, poin yang nomor satu, badan, pakaian, dan tempat harus suci, tidak najis. Badannya suci, pakaian suci, tempatnya suci, tidak najis. Insya Allah jelas. Lalu yang nomor dua, menutup aurat. Ya, sholat harus menutup aurat. Auratnya orang perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Auratnya orang laki memang dari pusar sampai lutut. Tapi kalau sholat, ada hadit-hadit yang memerintahkan supaya bagian atas juga ditutup. Ya, jadi harus pakai baju. Walaupun auratnya dari pusar sampai lutut, tapi tetap diperintahkan untuk menutup bagian atas badannya. Mengenai aurat perempuan, sekarang ini ada tren baru yang selama ini belum pernah kita dengar. Katanya dagunya harus ditutup. Ya kan? Lagi ngetren ini. Sekarang ini banyak ajaran ngetren, tapi belum tentu benar. Katanya dagunya ditutup. Coba Anda lihat kitab-kitab para ulama. Batasan wajah itu mana? Batasan wajah itu mana? Wajah itu intinya adalah muwajahah. Yang dilihat dari depan itu namanya wajah yang kelihatan. Kalau batasannya, leb panjangnya, min mana biti sya'ril muqtad ila aswalid daqah, dari tempat tumbuhnya rambut yang wajar sampai bawahnya dagu. Lebarnya minal udhun ilal udhun, dari telinga ke telinga, itu wajah. Sekarang antum kalau wudhu membasuh wajah, apakah sampai sini saja? Ya tidak. Dagu masuk, ini dagu ini dagu. Jadi orang kalau wudhu itu dagunya masuk, ini dagu masuk. Sehingga aurat orang perempuan itu tidak harus menutup dagu sampai di bawah dagu. Tapi jangan terlalu melebar sampai ke leher. Lain itu sudah terbuka auratnya. Ya. Jadi antara aurat menutup aurat dengan wudhu bagian wajah itu sama. Jadi dagu ini tampak enggak apa-apa. Boleh. Ya, dagu ini loh. Apa bahasa janggut? Janggutnya itu keluar enggak apa-apa. Seperti itu. Itu aurat di dalam sholat. Adapun di luar sholat memang ada beda pendapat, menutup wajah wajib atau sunnah. Baik. Yang ketiga, sudah masuk waktu. Berarti kita perlu belajar waktu-waktu sholat. Dan insya Allah sudah cukup jadwal sholat sepanjang masa. Itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Itu sudah diteliti, sudah dikaji. Insya Allah itu benar, gak ada salahnya. Gampangnya seperti itu. Untuk menghemat waktu. Yang keempat, menghadap kiblat. Yaitu menghadap ke Ka'bah. Kalau kita dari Indonesia menghadap ke Mekah, ya, menghadap ke barat. Kemudian yang kelima, memakai sutrah. Sutrah itu pembatas. Ini khusus bagi imam dan orang yang sholat sendiri, munfarid. Jadi sutrah ini khusus imam dan munfarid, orang yang sholat sendiri. Makmum tidak punya sutrah. Sutrahnya makmum dimiliki oleh imam. Ya.
Dan sutroh ini sesuatu yang berdiri. Kalau tidak ada, boleh pakai garis. Itu hari Ahad yang lalu kita bahas panjang lebar. Hadisnya dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar. Yang mengatakan hadisnya muttariq, salah kata beliau. Jadi sesuatu yang tinggi, ya, boleh pakai garis sutroh untuk pembatas, supaya kalau ada orang lewat, itu gampang lewat di luarnya sana. Kemudian yang keenam, waspada tata cara baru berlebihan dalam merapatkan shaf. Nah ini ada di kitabnya Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid tadi. Beliau membahas panjang lebar dengan penuh dalil, dengan penuh penjelasan para ulama tentang tata cara yang benar ngatur shaf. Karena sekarang ini ada tren baru, dulu-dulu nggak ada. Sebagian teman-teman kita itu kalau ngatur shaf berlebihan, kaki ditempel dengan kaki, bahu ditempel dengan bahu. Ini kata Syekh Bakar, ini cara baru, nggak dikenal zaman dulu, nggak dikenal. Riwayat-riwayat yang mengatakan menempelkan itu oleh para ulama dijelaskan bukan benar-benar menempelkan, tapi mubalaghah fil qurb, yaitu sangat dekat. Jadi nggak harus nempel, sangat dekat. Karena ada riwayat yang menyebutkan menempelkan, ya, tumit dengan tumit, menempelkan lutut dengan lutut, menempelkan bahu dengan bahu. Antum praktekkan, bisa enggak antum? Tumit nempel tumit, lutut nempel lutut, bahu nempel bahu. Bisa enggak kita praktek? Enggak bisa. Itu berarti para ulama memahami bukan benar-benar ditempelkan, tapi mendekat, sangat mendekat, sehingga tidak renggan di antara shaf itu. Antum kalau ingin lebih luas lagi, silakan antum baca bukunya Syekh Bakar Abu Zaid tadi itu. Dan para ulama pun tidak mempraktekkan menempelkan. Apakah para ulama enggak ngerti? Antum kalau ke Madinah atau ke Mekah, lalu haji atau umroh, coba antum maghrib hadir majelisnya para ulama. Silakan antum pilih ulama siapa saja di Mekah atau di Madinah. Sampai Isya, waktu sholat Isya, waktu qomat, antum usahakan sholat di belakangnya ulama itu. Antum lihat kakinya ditempel atau enggak. Insyaallah tidak ada seorang ulama pun yang nempelkan kaki. Apakah ulama enggak ngerti? Apakah kita lebih ngerti dari ulama? Ya tidak. Jadi para ulama memahaminya itu bukan ditempelkan, tapi mendekat. Apalagi ada sebagian yang mengejar kakinya orang. Sana menjauh, kejar sana. Sini menjauh, kejar sini. Sampai kakinya itu, mohon maaf, mekangkang. Itu enggak ada ajaran gitu. Ini ajaran baru. Sehingga menurut Syekh Bakar Abu Zaid, ini ajaran baru. Dulu-dulu enggak ada. Dulu-dulu enggak ada. Seperti itu. Baik. Yang ketujuh, niat. Niat. Ya. Silahkan niat dalam hati atau yang yakin diucapkan, monggo. Kita punya prinsip bahwa kita tidak keras-kerasan dalam masalah khilafiyah furu'iyah, kecuali kalau yang berdampak buruk kayak tadi itu. Ngatur shaf itu bisa berdampak buruk. Tidak sedikit di sebagian masjid timbul masalah itu karena ngejar kakinya orang, ya, sering terjadi keributan itu. Selama tidak berdampak keburukan, kita gak usah keras-kerasan. Niat, kami yakin di dalam hati, monggo. Yang yakin niatnya diucapkan, ya silahkan. Itu juga pendapatnya para ulama. Yang penting niat. Kemudian yang kedelapan, berdiri jika mampu. Ini kalau sholat wajib harus berdiri. Kemudian ketika berdiri ini, posisi kedua kaki direnggangkan biasa saja sewajarnya.
tidak dirapatkan dan tidak terlalu direnggangkan. Jadi kakinya enggak melebar, tidak menyempit. Tapi kakinya biasa saja, ya. Kurang lebih selebar bahu lah, kurang lebih. Jadi tidak ditempelkan, tidak direnggangkan sekali. Biasa saja kakinya. Jari jemari kedua kaki menghadap kiblat. Nah, kakinya ngadep ke depan sana. Jadi kakinya bukan gini, juga bukan gini, tapi ngadep ke kiblat sana, jari jemarinya. Kemudian yang kesembilan, takbiratul ihram. Yang dimaksud adalah mengucapkan Allahu Akbar. Kata-kata Allahu Akbar. Kemudian yang kesepuluh, mengangkat kedua tangan sampai bahu atau telinga. Ya, jadi mengangkat kedua tangan sampai bahu ada riwayatnya. Sampai telinga juga ada riwayatnya. Betul semuanya. Mau gini boleh, mau gini boleh. Ya, semuanya boleh. Bersama takbir atau sesudahnya atau sebelumnya. Ini ada riwayat tiga-tiganya. Ya, bersama takbir maksudnya bersama ucapan Allahu Akbar. Jadi begini, yang pertama bersama takbir Allahu Akbar, nah, bersama takbir. Yang kedua sesudah takbir Allahu Akbar, baru tangannya. Itu juga ada riwayatnya. Yang ketiga malah tangan dulu. Allahu Akbar, boleh semuanya itu. Semua ada riwayatnya. Semua ada riwayatnya. Karena waktu kita singkat, saya gak mungkin nyebutkan satu persatu. Kalau mau riwayat satu persatu, kita bisa butuh waktu 1 tahun. Iya, karena kitabnya gede. 1 tahun, siap untuk mengajar 1 tahun. Ini disingkat, instan. Instan sekali. Kemudian, yang ke-11. Ketika mengangkat tangan, jari jemari dibuka biasa tanpa direnggangkan atau dirapatkan. Jadi waktu mengangkat tangan, jari-jarinya biasa aja. Jadi bukan gini, juga bukan gini. Biasa aja. Ya, bukan dibuka gini, bukan gini. Biasa aja. Ya, biasa aja gini. Karena macam-macam kan, ada yang sholatnya gini. Ada. Ada seperti itu. Karena mereka berkeyakinan jarinya harus menghadap kiblat. Jadi kalau sholat gini. Aneh-aneh. Kemudian yang ke-12. Meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Atau di pergelangan atau di lengan. Boleh juga tangan kanan menggenggam tangan kiri, diletakkan di dada. Ini bersedekap. Ini caranya kalau kita perinci ada 6. Caranya ada 6. Ya. Cara pertama begini. Cara pertama. Ya. Cara kedua begini. Cara ketiga begini. Cara keempat begini. Cara kelima sampai di sini. Cara keenam begini. Betul semuanya. Ada riwayatnya semuanya. Yang enggak ada itu gini. Nah, itu kedinginan. Enggak ada gini. Yang ada tadi ya. Jadi gini ada riwayatnya. Digenggam juga ada riwayatnya. Di pergelangan gini ada riwayatnya. Digenggam juga ada riwayatnya. Di lengan gini juga ada riwayatnya. Digenggam juga ada riwayatnya. Di dada. Batasan dada. Kalau antum lihat di kitab-kitab para ulama, ada yang mengatakan di bawah pusar. Tapi semua hadis tentang di bawah pusar itu dhaif, enggak ada yang sahih. Yang sahih tidak ada. Terus mana dada itu? Kita harus lihat kitabnya para ulama dan melihat prakteknya ulama. Dan ternyata ketemunya
Maksimalnya dada itu ditetek. Ini maksimalnya. Minimalnya di atas pusar. Jadi yang penting tangannya di atas pusar sampai tetek, semuanya sesuai sunnah. Jadi boleh di sini sesuai sunnah, di sini sesuai sunnah, di sini batas maksimal. Ya, sesuai sunnah semuanya itu. Jadi kata-kata di dada jangan dipahami secara tekstual, karena para ulama prakteknya nggak seperti itu. Dan ini termasuk yang dikritisi oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Ya. Itu nanti ada di poin yang nomor ke-13. Poin 13. Kesalahan meletakkan tangan di leher ketika bersedekah. Beliau kritik panjang lebar di situ. Ada orang sedekahnya itu gini, di atas sekali. Gini, ya. Macam-macam. Ini salah semuanya kata beliau. Yang benar itu maksimal ditetek. Minimalnya paling bawah, di atasnya pusar. Jadi kalau ada yang gini, itu sesuai sunnah. Gini sesuai sunnah, maksimal begini. Ya. Baik, mudah-mudahan jelas. Poin ke-14. Mata memandang ke tempat sujud. Nah, mata kita fokus di tempat sujud. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mata fokus melihat satu titik. Kemudian yang ke-15, berusaha khusyuk. Khusyuk itu hatinya hadir. Dia faham yang dia ucapkan, dia merasakan kebesaran Allah. Nanti insya Allah kita bahas ini, mungkin pertemuan berikutnya, pengajian bulanan, ya. Latihan khusyuk, insya Allah, biidznillah. Karena kalau kita sudah bisa khusyuk dalam sholat, kita akan merasakan kenikmatan luar biasa. Bahagia itu ada di dalam sholat. Syurga itu ada di dalam sholat kalau kita bisa khusyuk. Kemudian yang nomor ke-16, membaca doa istiftah atau iftitah. Nah ini silakan, banyak ya macamnya. Antum bisa beli buku Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, doa dan wirid menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kitab kecil. Ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ada terjemahannya. Ada penerbit Pustaka At-Tibyan Solo. Ada penerbit Darul Haq Jakarta. Itu kitab bagus. Ringkas, padat, zikir-zikir dari Nabi. Mulai bangun tidur sampai bangun tidur. Termasuk zikir-zikir dalam sholat. Murah harganya. Mungkin sekitar 15.000 kurang lebih. Itu bagus. Doa iftitah ini banyak. Dan yang afdol, kita tuh bacanya ganti-ganti. Sehingga kita sholat itu sadar. Bukan seperti robot. Ya. Kadang kita baca Allahu Akbar kabira. Kadang kita baca Allahumma ba'id baini. Kadang kita baca wajhatu wajhiyah. Dan yang lain-lainnya banyak. Jadi kita sholat itu sadar. Saya nanti mau baca yang ini. Saya nanti mau baca yang itu. Itu sunnah. Diamalkan semuanya. Kemudian yang ke-17. Membaca ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Boleh. Atau juga boleh baca yang panjang. A'udhu billahi samilalim minasyaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Boleh. Tapi kalau kita biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ta'awud, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Yang ke-18, membaca Al-Fatihah satu ayat ditutup dengan membaca amin. Ya, baca Fatihah. Yang sunnah itu satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Satu ayat, satu ayat. Sampai waladhalin. Amin ya. Kemudian yang ke-19, imam diperbolehkan
mengeraskan bacaan bismillah ataupun memelankan. Itu semua ada contohnya. Imamnya bismillah dikeraskan, ada sunnahnya. Bismillah dipelankan, juga ada sunnahnya. Hanya saja, kalau kita jadi imam, maka kita lihat sholatnya di masjid mana. Kalau di masjid yang mereka biasa keras, ya dikeraskan. Kalau di masjid yang mereka biasa pelan, dipelankan. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau di masjid yang bebas, mau pelan, mau keras, boleh, ya silakan. Boleh keras, boleh pelan. Ya. Semuanya betul, enggak ada yang salah. Kemudian, poin yang ke-20, membaca surat. Membaca surat, ini khusus rakaat pertama dan kedua. Dan nanti juga ada keterangan, Nabi itu kalau sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, membaca surat-surat apa. Itu pembahasan di waktu yang lainnya aja. Kemudian yang ke-21, rukuk sambil mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram disertai membaca takbir. Ya, rukuk mengangkat tangan kayak tadi, boleh sampai di bahu, boleh sampai di telinga. Sambil baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian poin yang ke-22. Kedua telapak tangan menggenggam kedua lutut dengan jari jemari direnggangkan. Kedua telapak tangan menggenggam kedua lutut dengan jari jemari direnggangkan. Jadi tangannya itu mencengkram lututnya. Ya, tangannya mencengkram lututnya. Kemudian poin yang nomor ke-23. Siku-siku dijauhkan dari lambung dan posisi punggung membungkuk lurus sejajar dengan kepala. Tidak condong ke atas atau ke bawah. Jadi siku-sikunya dibuka. Ini melebar gitu ya. Dijauhkan gini. Kemudian punggungnya itu lurus. Lurus, tidak ke atas, tidak ke bawah, lurus. Kalau diletakkan gelas, airnya enggak tumpah. Ya, lurus. Laki dan perempuan ada beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau perempuan ditutup tangannya. Sebagian ulama mengatakan laki dan perempuan sama. Kecuali kalau khawatir fitnah. Kalau sholat di tempat umum, dilihat orang laki-laki, baru perempuan tutup. Kalau di tempat khusus perempuan saja, perempuan sama dengan laki-laki. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini semuanya sama-sama punya argumentasi. Kita enggak usah ribut di masalah-masalah seperti ini. Yang yakin ini silakan, yang yakin itu silakan. Semuanya benar. Karena di sini bukan saatnya kita membahas panjang lebar khilafiyah. Kemudian yang ke-24, tumakninah ketika rukuk. Ya, tumakninah itu tenang, enggak keburu-buru. Dan biasanya para ulama menyebut tumakninah itu minimal mengucapkan subhanallah, minimal. Artinya tenang, tidak terburu-buru. Kemudian yang ke-25, membaca zikir rukuk. Nah, zikir rukuk banyak dan yang afdal kita baca ganti-ganti. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Nah, itu kita baca. Ditambahin lagi, ya. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh dan seterusnya. Jadi berada banyak riwayat zikir ketika rukuk dan semuanya boleh dibaca ganti-ganti. Kemudian yang ke-26, dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk. Jadi rukuk enggak boleh baca Al-Quran.
Rukuk baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, enggak boleh. Rukuk itu mengagungkan Allah, tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ke-27, i'tidal. I'tidal yaitu bangkit dari rukuk dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, sambil mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram. Ya, sekarang bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Nah, boleh sampai sini, boleh juga sampai sini. Sama. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada beda pendapat. Makmum apakah juga membaca Sami Allahu liman hamidah? Ini ada beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Sebagian ulama mengatakan makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, itu untuk imam saja. Ya, ada beda pendapat dan semuanya sama-sama punya argumentasi. Dan kita tidak mendalami masalah khilafiyah, nanti aja di waktu yang lain secara khusus kita bahas ya beda-beda pendapat. Kemudian poin ke-28, posisi tangan diselonjorkan ke bawah. Posisi tangannya diselonjorkan, ya biasa seperti yang biasa kita lakukan. Memang dalam masalah ini ada beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat posisi tangan bersedekap. Ini juga ada dasarnya. Mereka juga punya argumentasi. Karena itu seandainya ada yang yakin bersedekap, monggo silakan. Cuman dilihat situasi dan kondisi. Kalau kita di masyarakat yang tidak siap dengan beda pendapat, ya jangan diselonjorkan aja. Karena kalau kita bersedekap, mereka nanti bilang apa? Wah, ini ajaran baru, bisa timbul fitnah. Kalau di Arab Saudi, mereka biasa bersedekap. Semuanya punya argumentasi, semuanya punya hujah, dan semuanya benar. Tinggal tergantung keyakinannya masing-masing. Kalau saya sendiri di Indonesia lebih cenderung tangannya diselonjorkan, supaya sama dengan yang lainnya. Kalau di Arab Saudi, nah disedekapkan. Kemudian poin yang nomor ke-29, waspada membid'ahkan yang bersedekap ketika i'tidal. Ya, ini termasuk Syekh Albani yang dikritisi oleh para ulama. Di dalam kitab Sifat Salat Nabi, Syekh Albani mengatakan yang bersedekap ketika i'tidal itu bid'ah. Bahkan bid'ahnya orang Hijaz, bid'ahnya orang Saudi. Ulama Saudi marah semuanya. Itu enggak bid'ah. Boleh gini, boleh gitu, masing-masing punya argumentasi. Kemudian yang ke-30, membaca zikir i'tidal. Ya. Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Betul semuanya, empat-empatnya itu. Nah, dari riwayatnya semuanya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ada riwayatnya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, ada riwayatnya. Ya, semuanya boleh. Yang penting baca zikir ketika i'tidal. Kemudian yang ke-31, tumakninah ketika i'tidal. Tumakninah itu tenang, jangan keburu-buru. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yardha. Tenang dulu, enggak keburu-buru. Minimal rabbana wa lakal hamdu, minimal. Kemudian yang ke-32, turun sujud disertai membaca takbir. Membaca Allahu Akbar maksudnya. Jadi sekarang menyungkur sujud. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-33. Boleh mendahulukan kedua tangan ke lantai. Boleh pula mendahulukan kedua lutut.
Ini semua ada riwayatnya. Jadi ketika turun itu boleh tangannya dulu, boleh lututnya dulu. Yang gampang yang mana? Jadi boleh semuanya. Jadi kita tidak mengharuskan harus tangannya dulu, harus lututnya dulu. Ada riwayat jangan turun seperti onta. Dahulukan tangan dulu. Ya, itu juga riwayatnya terbolak-balik. Ada riwayat yang mengatakan dahulukan lutut dulu, ya, terbolak-balik. Jadi boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Bahkan sebagian ulama menafsirkan jangan turun seperti onta. Itu bukan tata cara meletakkan tangan atau lutut dulu. Maksudnya adalah yang tenang gitu. Karena kalau onta itu kalau turun langsung bruk gitu. Dan itu terdengar suaranya kalau kita sholat di amben. Amben kita sholat. Kalau orang kayak onta turunnya itu terdengar grobiak-grobiak. Nah itu kayak onta berarti. Nah, jangan kayak onta, turun itu yang tenang, seperti itu. Jadi mereka bukan menafsirkan antara tangan atau lutut, tapi menafsirkan yang tenang. Jangan kayak onta, ya, gebruk gitu ya. Jadi boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Semuanya benar, semuanya punya riwayat. Kemudian poin ke-34, kesalahan mengharuskan yang turun tangan dulu ketika menyungkur sujud. Ya. Jadi pendapat yang mengharus tangan dulu, yang lutut keliru, itu pendapat salah. Yang benar adalah boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Semuanya benar. Semuanya ada riwayatnya. Bahkan para ulama mengatakan yang gampang yang mana. Kemudian yang ke-35. Kedua telapak tangan ditempelkan ke lantai dalam keadaan terbuka, jari jemari dirapatkan menghadap kiblat. Ya, jadi telapak tangannya begini, nempel di lantai, jari jemari dirapatkan menghadap kiblat. Jadi bukan gini, tapi menghadap kiblat. Kemudian poin ke-36. Posisi telapak tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Jadi telapak tangannya boleh di sini, boleh di telinga sini. Itu ada riwayatnya semuanya. Ya, boleh di sini, boleh di telinga. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinganya. Itu semuanya ada riwayatnya. Kemudian poin ke-37. Kedua siku diangkat dan dijauhkan dari lambung, tidak ditempelkan ke lantai. Ya, siku-sikunya diangkat. Ini diangkat gini ya. Jadi tidak ditidurkan, diangkat. Bahkan Rasulullah melarang tangannya ditempelkan ke lantai. Kata Rasulullah seperti apa? Seperti anjing. Jadi sikunya diangkat. Kemudian laki dan perempuan, ini juga para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau perempuan dirapatkan. Sebagian ulama mengatakan enggak, perempuan juga sama dibuka. Kecuali kalau khawatir fitnah. Di depan orang laki baru perempuan ditutup. Ini ada pembahasan tersendiri. Kecuali juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita sedang jadi makmum salat berjamaah. Jangan dibuka kayak gitu. Ya. Disesuaikan. Kalau kita lagi jadi makmum, ya disesuaikan. Jadi jangan ngamalkan sunnah terus gini. Ya nanti bisa ganggu yang di sebelahnya. Yang penting tetap sikunya itu diangkat, tidak ditidurkan. Kemudian yang ke-38, menempelkan hidung dan kening ke lantai. Jadi kening ini harus nempel di lantai plus hidungnya, satu paket itu. Jadi bukan kening aja, tapi kening plus hidung, satu paket. Nempel di lantai semuanya. Kemudian poin ke-39. Kedua lutut ditempelkan ke lantai secara wajar, tidak terlalu direnggangkan dan tidak terlalu dirapatkan. Jadi posisi lututnya biasa.
Jadi enggak terlalu dibuka sekali, juga tidak dirapatkan. Dibuka biasa lututnya. Buka biasa saja, yang wajar. Poin ke-40. Kedua telapak kaki berdiri, jari jemari kedua kaki ditekuk menempel ke lantai menghadap kiblat. Nah, ini penting ya. Jadi apa namanya, telapak kakinya itu diangkat, jarinya ditekuk ngadep kiblat. Jadi bukan begini ya, bukan ditempel kayak gini kakinya, tapi jarinya ngadep ke kiblat, ditekuk. Apalagi kakinya diangkat ya, jadi nempel, cuma diberdirikan. Insyaallah nanti kapan-kapan kita pakai apa, pakai layar insyaallah biar lebih jelas lagi. Tapi jelas kan maksudnya? Jelas insyaallah. Karena ada sering kesalahan ketika sujud, kakinya itu ya jarinya gini aja. Itu enggak benar. Yang benar jarinya itu ditekuk gini, ngadep kiblat. Ya. Ada lagi yang ketika sujud jarinya diangkat ke atas, enggak nempel ke lantai. Kemudian ke-41. Posisi kedua telapak kaki direnggangkan secara wajar, tidak berlebihan dan tidak dirapatkan. Ya. Jadi ketika sujud itu kakinya bukan dirapatkan, bukan juga terlalu direnggangkan, tapi biasa, biasa saja. Kemudian poin yang ke-42. Kesalahan mengharuskan merapatkan kedua tumit ketika sujud. Ada sebagian pendapat, ketika sujud harus nempel kakinya. Ini, kedua kakinya harus nempel. Nah, itu dibantah oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Tidak ada itu, dibantah oleh beliau, ilmiah bantahannya. Jadi yang benar bukan ditempelkan, tapi direnggangkan wajar. Ya. Kemudian yang ke-43, posisi perut dan tumit dijauhkan dari paha. Ya, jadi agak menjolor ke depan. Ya. Dadanya ini apa namanya? Perut dan tumit. Ya, ini dulu. Jadi tidak terlalu nekuk. Jadi diangkat ya, diangkat agak wajar. Itu yang bagian belakang. Ya. Posisi perut dan tumit dijauhkan dari paha. Atau perut atau apa ini? Ini ya, ini dijauhkan, nah ini juga dijauhkan. Jadi agak menjauh semuanya, tidak terlalu mepet gitu ya, nggak gini ya, tapi dibuka. Jadi tumitnya jauh dari paha, perutnya juga jauh dari paha. Jelaskan maksudnya, jelas ya. Jadi nggak nutup sekali gitu. Kemudian yang ke-44. Dilarang bersujud dengan membentangkan kedua tangan di lantai seperti anjing. Ini masih ada yang melakukan itu. Ketika sujud kaki, tangannya gini. Tangannya gini di lantai. Itu kata Rasulullah seperti anjing. Tapi tangan harus diangkat. Kemudian yang ke-45. Kesalahan berlebihan menjulurkan tubuh saat sujud mirip tiarap. Nah, ini juga salah. Ada sebagian memahami menjauhkan perut dari paha, menjauhkan tumit dari paha, lalu dia sangat menjulur sekali dengan mirip orang tiarap. Ini juga salah. Ini dibantah keras oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Jadi walaupun perutnya dijauhkan dari paha, ya, kemudian tumitnya jauh dari paha, tapi tidak sampai terlalu berlebihan. Wajar-wajar saja. Kemudian berikutnya lagi. Poin ke-46. Tumakninah ketika sujud. Ya, tenang. Minimal baca subhanallah. Minimal. Jadi tidak terburu-buru. Ya, tidak mematuk seperti burung gagak mematuk.
Kemudian yang ke-47, membaca zikir sujud. Zikirnya banyak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfirli. Terus baca yang lainnya juga boleh. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, dan yang lain-lainnya. Kemudian poin ke-48, dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Ya, sujud tidak boleh baca Al-Quran. Misalnya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tidak boleh. Atau sujud baca Al-Fatihah, tidak boleh. Adapun membaca doa dari Al-Quran dengan niat membaca doa, itu boleh. Nah, di sini ada kesalahpahaman. Ada sebagian yang mengatakan enggak boleh baca doa dari Al-Quran. Oh, boleh. Justru doa dari Al-Quran adalah doa yang terbaik. Tapi ketika kita baca, niatnya membaca doa, bukan baca Al-Quran. Misalnya kita sujud, kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi ketika membaca, niatnya membaca doa, bukan baca Al-Quran. Itu boleh. Boleh. Justru doa dari Al-Quran adalah doa yang terbaik. Kemudian poin ke-49, memperbanyak berdoa ketika sujud. Disebutkan di dalam hadis, ini adalah posisi yang terbaik untuk berdoa. Kita dekat dengan Allah, sujud yang banyak berdoa. Sujud yang banyak berdoa. Terus ada yang tanya, bolehkah berdoa waktu sujud? Bahasa Indonesia. Saya pernah tanya masalah ini ke Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Saya pernah tanya 2 kali, Syekh, kami dari Indonesia, mereka enggak bisa bahasa Arab, apakah boleh ketika sujud berdoa bahasa Indonesia? Kata beliau, labas boleh. Dilafatkan Syekh, labas boleh. Sudah saya sampaikan ke teman-teman di Indonesia. Terus masih ada juga yang gak percaya. Saya tanya yang 2 kalinya, jawaban beliau boleh. Jadi kalau orang tidak bisa bahasa Arab, ya, sujud berdoa bahasa Indonesia boleh. Yang penting zikirnya tetap bahasa Arab. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, bahasa Arab. Terus doa, ya Allah, ya, jagalah anak-anakku, lindungi anak-anakku. Diucapkan, bukan dalam hati, diucapkan. Boleh. Boleh. Ya. Kalau ada yang berpendapat tidak boleh, ya gampang saja. Anda tidak boleh, kami boleh. Begitu enak kan? Ya enggak usah ribut. Masing-masing punya hujah, masing-masing punya argumentasi. Anda enggak boleh, jangan lakukan. Saya boleh, saya melakukan. Tapi tentu kalau bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab. Baik, mudah-mudahan jelas. Kemudian berikutnya lagi, poin keberapa? Poin ke-50, bangkit dari sujud disertai membaca takbir. Ya, bangkit baca Allahu Akbar. Kemudian yang ke-51, duduk iftirash di antara 2 sujud. Duduk iftirash. Iftirash itu, ya, kaki kirinya diduduki oleh pantatnya. Iftirash itu loh, seperti yang tasyahud awal. Jadi duduk di antara 2 sujud, duduknya iftirash. Kemudian yang ke-52, boleh juga duduk al-ik'a. Ini juga sunnah. Jadi ik'a itu, ya, duduk di tumitnya. Jadi kedua telapak kakinya seperti ketika sujud, kedua telapak seperti ketika sujud, lalu duduk di tumitnya di situ. Itu namanya ik'a. Jelas apa enggak? Itu boleh, itu sunnah. Tapi sunnah khusus duduk di antara 2 sujud. Kalau tasyahud enggak sunnah. Boleh itu. Dan itu juga lebih praktis. Itu namanya duduk ik'a. Hanya saja kalau kita mau praktek ini,
ya, di tempat-tempat yang masyarakatnya paham. Jangan sampai mereka nanti nuduh kita ngarang cara sholat sendiri, karena mereka mungkin belum tahu. Ini sunnah, sunnah ini. Jadi duduk di kedua tumitnya. Kemudian poin ke-53, posisi kedua telapak tangan terhampar di kedua paha atau di kedua lutut. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, itu tangannya boleh di paha, tangannya boleh di lutut. Itu ada riwayatnya semuanya. Jadi tangan di paha betul, tangan di lutut juga betul. Dua-duanya ada riwayatnya. Kemudian berikutnya lagi, poin ke-54, tumakninah ketika duduk di antara dua sujud yang tenang, enggak keburu-buru. Minimal baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Minimal baca itu. Atau kalau mau lengkap seperti di kitab-kitab fikih, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Maaf ini. Kata-kata wa'fu anni, itu wa'fu anni itu insyaallah di semua hadis tidak ada. Ini sekedar kritik ya, membangun, membangun. Kata-kata wa'fu anni dalam duduk di antara dua sujud itu enggak ada. Semua hadis enggak ada. Atau mungkin saya kurang ngajinya, antum tahu monggo, saya kepengin tahu, beritahu. Ya, insyaallah di semua hadis enggak ada. Walaupun boleh dibaca, sholatnya sah gitu loh. Tapi Nabi gak baca itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Lah wa'fu anni itu di semua hadis gak ada. Tapi dibaca boleh, sholatnya sah. Cuman kalau Nabi gak baca itu, paham gak maksudnya itu? Ya. Kan kita ngikuti sifat sholat Nabi kan. Semua hadis gak ada. Atau hadis yang palsu pun gak ada. Atau mungkin saya yang kurang ngaji, monggo saya diberitahu kalau saya salah. Ya insya Allah di semua kitab gak ada itu. Tapi sekali lagi, kalau baca itu sholatnya tetap sah. Sholatnya sah. Ya. Cuman Nabi tidak baca itu. Gitu loh. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian berikutnya lagi, poin ke-56. Berapa? 55. Ya, 55. Sekarang 56 kan? Iya, tadi 55. Tumaknina ketika duduk di antara sujud yang ke-55, membaca zikir duduk di antara dua sujud. Itu yang ke-55 tadi itu. Yang ke-54, tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Yang ke-55, membaca zikir duduk di antara dua sujud. Yang ke-56, sujud yang kedua dengan tata cara sama seperti sujud yang sebelumnya. Sujud kedua sama dengan tadi. Udah sama, gak usah diulangi lagi. Kemudian yang ke-57, bangkit menuju rokaat kedua disertai membaca takbir. Nah sekarang bangkit, Allahu Akbar, masuk ke rokaat yang kedua. Yang ke-58, duduk istirahat jika diperlukan saja. Jadi ada istilah duduk istirahat. Ketika kita selesai sujud yang kedua, sebelum berdiri itu duduk dulu. Namanya duduk istirahat, baru berdiri. Nah, ini ada tiga pendapat. Ada pendapat yang mengatakan sunnah secara mutlak. Ada pendapat mengatakan tidak sunnah. Ada pendapat diperinci, tergantung situasi dan kondisi. Karena riwayat sifat sholatnya Nabi, ada yang menyebutkan duduk istirahat, ada yang tidak menyebutkan
duduk istirahat. Sehingga sebagian ulama memerinci, kalau tidak membutuhkan duduk istirahat, enggak usah duduk. Kalau membutuhkan duduk istirahat, maka duduk. Riwayat duduk istirahat itu menurut sebagian ulama itu ketika Nabi sudah mulai tua, sudah mulai agak gemuk, sehingga butuh duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu kalau perlu saja. Kalau enggak perlu, enggak duduk. Tapi kalau duduk pun juga boleh, salatnya sah gitu loh. Ya. Paham enggak maksudnya? Ya. Dan kalau mau duduk istirahat, maka takbirnya yang benar itu adalah ketika duduk. Allahu Akbar. Terus berdiri enggak pakai takbir lagi. Sunnahnya tuh gitu. Kan takbirnya ketika bangkit kan. Allahu Akbar, duduk dulu lalu berdiri. Jadi bukan duduk dulu lalu berdiri Allahu Akbar, enggak. Jadi Allahu Akbarnya ketika bangkit dari sujud. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Kemudian berikutnya lagi poin ke-59. Bangkit dengan bertumpu kepada kedua lutut, atau boleh juga bertumpu kepada kedua tangan. Jadi ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, ya, itu boleh bertumpu ke tangan, boleh bertumpu ke lutut. Yang mudah yang mana? Ya, boleh bertumpu ke tangan, boleh bertumpu ke lututnya. Silahkan yang mudah yang mana? Kemudian, poin ke-60. Kesalahan bangkit dari sujud menuju berdiri mengharuskan bertumpu pada tangan dengan mengepal. Ini juga kritiknya Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Ada sebagian teman-teman itu kalau bangkit dari sujud menuju berdiri itu bertumpunya di tangan sambil mengepal. Itu dibantah keras oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Bahkan riwayat yang mengepal pun oleh beliau didhaifkan. Ya. Jadi yang benar boleh bertumpu ke tangan, boleh bertumpu ke lutut. Kemudian poin ke-61. Rakaat kedua semua keadaannya seperti rakaat pertama. Sekarang kita masuk rakaat yang kedua, sama dengan rakaat pertama, hanya ada beda. Bedanya pertama-tama tanpa membaca doa iftitah. Bedanya yang kedua tanpa membaca ta'awud. A'udzubillah lagi. Jadi a'udzubillah cukup sekali saja itu untuk satu paket sholat. Berarti rakaat kedua langsung baca apa? Baca Fatihah, kemudian baca surat. Kemudian poin ke-62. Bacaan surat pada rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Ya, suratnya lebih pendek, itu sunnah. Jadi pertama lebih panjang dari yang kedua, kedua lebih pendek dari yang pertama. Poin ke-63. Setelah selesai sujud kedua pada rakaat kedua, kan semua tadi sama kan? Sekarang kita sudah di rakaat kedua, sujud yang kedua. Karena tadi semuanya sama. Setelah selesai sujud kedua pada rakaat kedua, bangkit dengan membaca takbir kemudian duduk tasyahud. Ini kita sudah di rakaat kedua, sujud kedua, bangkit, Allahu Akbar, duduk tasyahud. Poin ke-64. Duduk pada tasyahud pertama adalah iftirash, dan pada tasyahud kedua tawarruk. Misalnya sholat duhur, ya, tasyahud awal duduknya tawarruk. Tawarruk itu pantatnya menduduki yang kaki kirinya. Iftirash, pantatnya menduduki kaki kirinya. Kalau tawarruk, pantatnya duduk di lantai. Kaki kirinya dikeluarkan di bawah kaki kanan, ya, telapak kaki kanannya
diangkat jari-jarinya menghadap ke kiblat. Jelaskan maksudnya? Jelas ya? Itu beda tasyahud awal dengan tasyahud yang kedua. Yang pertama iftirash, yang kedua tawaruk. Hanya memang para ulama beda pendapat. Kalau duduknya cuma satu, sholat subuh, duduknya apa? Ini beda pendapat. Kalau di Indonesia banyak dipakai duduknya tawaruk, karena dianggap itu duduk terakhir. Kalau di Arab Saudi, duduknya iftirash, karena dianggap duduk dua rakaat. Dan masing-masing punya hujah, semuanya punya hujah, punya argumentasi. Dan kita enggak bahas dalam masalah khilafiyah. Kemudian berikutnya lagi, poin ke 65. Posisi kedua telapak tangan terhampar di kedua paha atau di kedua lutut. Jadi ketika duduk tasyahud, telapak tangannya sama dengan duduk di antara dua sujud. Boleh di paha, boleh juga di lutut. Semuanya betul, semuanya ada riwayatnya. Poin yang ke-66. Jari telunjuk tangan kanan diangkat menunjuk isyarat menghadap kiblat dan pandangan mata tertuju kepada jari telunjuk tersebut. Ya, jadi isyarat ini ya. Jadi jari telunjuknya diangkat isyarat menghadap kiblat dan matanya lihat ke jari telunjuk. Kan tadi mata lihat tempat sujud kan? Nah, ketika tasyahud mata melihat jarinya. Jadi posisi mata berubah melihat ya jari telunjuknya. Ada riwayat jari telunjuknya dipengkokkan sedikit, tapi riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif. Sehingga wajar saja. Kemudian ada beda pendapat pula. Kapan jari telunjuknya ini diisyaratkan? Ini juga beda pendapat. Karena memang enggak ada keterangan dari Nabi. Ada yang berpendapat asyhadu an la ilaha illallah. Ya silahkan. Ada yang berpendapat dari awal. Semuanya betul. Karena memang tidak ada keterangan dari Nabi. Ya. Dan insya Allah enggak ada yang salah. Monggo masing-masing dengan keyakinannya. Kemudian ada beda pendapat pula. Apakah digerak-gerakkan ataukah diem saja? Ini juga sama-sama punya hujah. Yang mengatakan diem saja itu punya hujah, ada dalilnya banyak dan juga pendapat ulama. Yang mengatakan digerak-gerakkan pun juga punya hujah. Hanya saja digerak-gerakkannya itu ada yang ketika lafaz-lafaz doa saja. Ya misalnya At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Jadi ketika redaksi doa-doa saja. Adapun yang mengatakan digerakkan dengan gerakan yang kencang, itu bukan gini, bukan. Cuma gini aja. Nah, gitu. Seperti orang gemeter itu. Ini loh. Itu. Dan ini pun kita perlu melihat situasi dan kondisi. Ya. Kalau kita di masjid yang tidak siap dengan menggerak-gerakkan tangan, jangan digerakkan, nanti menimbulkan fitnah. Ini penting ya ikhwan. Ada teman saya dari Bangladesh, dia cerita di sebuah masjid yang mereka fanatik. Ya. Mereka biasa tidak digerakkan. Tiba-tiba ada orang sholat di situ digerak-gerakkan. Lalu orang di sampingnya itu ya langsung dipegang jari telunjuknya, diputus, kletek. Langsung. Yang salah siapa? Dua-duanya sama-sama salah. Yang menggerak-gerakkan jari salah karena tidak paham situasi dan kondisi. Yang memutuskan jari juga salah karena wawasannya sempit. Ya. Jadi perlu kita lihat situasi dan kondisi. Kemudian poin ke-67.
Tata cara isyarat dengan jari telunjuk adalah menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk, atau membuat lingkaran ibu jari dengan jari tengah. Ya, caranya ada dua. Cara pertama itu gini. Ya, semuanya jarinya digenggamkan, yang keluar cuma jari telunjuknya aja. Itu cara pertama. Kalau cara kedua, nah begini, membuat lingkaran gini. Ya. Semuanya ada riwayatnya, betul semuanya. Jadi boleh gini, ya. Boleh juga begini. Kemudian yang ke-68, membaca zikir tasyahud, boleh attahiyatul mubarakatus, boleh attahiyatul lillah. Itu semuanya sahih. Itu semuanya sahih. Jika salatnya hanya 2 rakaat, membaca zikir tasyahud sampai tuntas dan berlindung dari 4 perkara kemudian salam. Jadi kalau duduk yang terakhir sampai innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Salam. Itu kalau duduk yang terakhir. Yang ke-69, mengucapkan salam disertai menoleh ke kanan kemudian ke kiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian poin yang ke-70. Batasan menoleh adalah orang yang di belakang kita melihat pipi kita. Itu batasannya menoleh. Ya gini ya. Nah, orang belakang lihat pipi kita, itu namanya menoleh. Ini juga orang belakang lihat pipi kita. Jadi kalau mau noleh jangan mahal-mahal. Ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum noleh. Jadi noleh itu gini. Jadi orang belakang lihat pipi kita. Ini juga orang belakang lihat pipi kita. Poin ke-71. Jika sholatnya lebih dari 2 rakaat, membaca zikir tasyahud pertamanya sampai sholawat kepada Nabi dan keluarganya, kemudian bangkit menuju rakaat ketiga. Misalnya sholat duhur, tasyahud awal, sampai mana bacanya? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berdiri. Sampai di situ. Itu kalau tasyahud awal. Jadi sholawat kepada Nabi dan keluarganya, itu satu paket. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian poin ke-72. Rakaat ketiga dan keempat semua keadaannya sama seperti rakaat kedua, hanya saja yang dibaca cukup surat Al-Fatihah. Rakaat ketiga atau keempat sama, cuman bedanya hanya baca Al-Fatihah tanpa membaca surat lagi. Jadi surat hanya pertama dan kedua saja. Yang ke-73, alhamdulillah yang terakhir, nutup ternyata agak cepat. Mudah-mudahan gak kecepetan ya. Yang ke-73, mengangkat tangan dalam sholat. Yang masyhur itu ada 4. Jadi mengangkat tangan itu dalam sholat, yang masyhur ada 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram, pertama itu ya. Yang kedua ketika mau rukuk, Allahu Akbar. Yang ketiga bangkit dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat, bangkit dari tasyahud pertama. Tasyahud pertama, bangkit, Allahu Akbar. Itu yang masyhur. Baik, alhamdulillah, kita hari ini sudah menyelesaikan
sifat sholat Nabi ini lengkap, walaupun singkat, walaupun agak cepat, dan kita masih banyak waktu untuk tanya jawab. Monggo silakan ditulis di kertas pertanyaannya. Kemudian sekarang juga ada kuis. Hadiahnya tadi telah disebutkan untuk ikhwan 2, akhwat 2. Pertanyaannya, ya, antum jawab ya. Jawabannya di kertas, disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Pertanyaannya, tadi saya menyebutkan beberapa nama kitab rujukan. Awal tadi kan, rujukan saya dalam mengajar ini, di antaranya saya menyebutkan 2 kitab. Yang satu madhab Syafi'i, yang satu madhab Hambali. Tapi kitab itu luas, membahas lintas madhab. Apa 2 kitab itu? Tadi saya ulang-ulang berkali-kali, ya, sebutkan nama 2 kitab itu. Yang satu madhab Syafi'i, yang satu madhab Hambali. Tapi sekaligus di kitab itu disebutkan lintas madhab, kitab gede. Ya, sebutkan nama kitabnya dan pengarangnya. Tadi saya ulang-ulang itu insya Allah mudah. Silakan jawabannya dikumpulkan. Nanti ada petugas yang mungkin bawa jawabannya, dan nanti kita ambil menjelang penutupan siapa yang mendapatkan hadiah buku. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan dibawa ke depan. Kita jawab dulu. Mudah-mudahan dengan tanya jawab lebih banyak faedahnya. Ini ada pertanyaan, saya jawab dulu. Yang pertama, hukum bersedekap setelah iktidal dari rukuk. Telah ketika iktidal maksudnya mungkin. Sami Allahu liman hamidah, bersedekap lagi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bagaimana tadi? Hukumnya boleh menurut sebagian ulama. Jadi sebagian ulama berpendapat diselonjorkan. Sebagian ulama berpendapat bersedekap. Dan mereka semuanya punya hujah, punya argumentasi. Ya. Hanya saja yang kami sarankan kalau di Indonesia tidak bersedekap. Supaya sama dengan yang lainnya. Kalau di Arab Saudi, ya tidak apa-apa bersedekap, karena memang di sana seperti itu. Duduk tasyahud pada salat sunnah, maksudnya ada yang duduk dengan posisi duduk tawarruk. Ini bagaimana? Tadi juga sudah diterangkan. Salat kalau ada 2 kali duduk, kayak duhur, yang pertama duduknya apa? Apa tadi? Iftirash. Yang kedua tawarruk. Kalau sholat yang hanya ada satu duduk, kayak sholat subuh, duduknya apa? Ada beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat karena duduk terakhir, maka duduknya tawarruk. Sebagian ulama berpendapat karena duduk dalam 2 rakaat, maka duduknya iftirash. Dan masing-masing punya hujjah argumentasi. Semuanya betul, tergantung keyakinannya. Dan sekarang bukan saatnya untuk, ya, untuk memperluas masalah khilafiyah. Ini bukan saatnya. Kita perlu kajian ilmiah secara khusus. Ini dalilnya, ini argumentasinya. Dan bukan saatnya. Tapi insya Allah semuanya benar menurut keyakinannya masing-masing. Hanya saja, ini penting ya ikhwan, seandainya kita yakin duduknya subuh itu iftirash, kita yakinnya gitu, tapi kita sholat di masjid yang mereka yakin duduknya itu tawarruk, kalau kita duduk iftirash timbul fitnah, maka kita ikut duduk tawarruk.
Itu bukan pelin-pelan, itu sikap yang cerdas, yang pinter, demi menghindari fitnah. Ada satu kaidah. Kaidah ini kami dapatkan dari guru kami, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika kami belajar kepada beliau Bulughul Maram, sampai bab tentang sunnahnya sholat pakai sandal. Sunnah sholat pakai sandal, itu sunnah. Anda buka Bulughul Maram. Sallu fi ni'alikum fa innal yahud la yusalluna fi ni'alihim. Sholatlah pakai sandal, karena Yahudi tidak sholat pakai sandal. Selisihi mereka. Sholat pakai sandal itu sunnah. Nah coba nanti antum dohor ke masjid jame pakai sandal sholat. Hasilnya apa? Hasilnya babak belur. Kenapa? Karena orang sudah tidak mengamalkan sunnah ini. Atau mungkin alasan mereka, karena dulu kan masjidnya Nabi itu lantainya langsung tanah. Kalau kita kan ada karpetnya. Walaupun ini sunnah, masyarakat sudah gak ngamalkan lagi. Kalau kita amalkan timbul fitnah. Lalu beliau membawakan satu kaidah. Ini kaidah penting. Antum ingat-ingat kaidah ini. Kaidahnya berbunyi, as-sunnatu idza tatarattabu 'alaiha al-mafsadah fal aula tarkuha aw fal aula alla yuf'al. Itu kaidah penting, ya. Amalan sunnah dalam arti yang tidak wajib. Amalan sunnah yang tidak wajib, yang kalau diamalkan menimbulkan fitnah, menimbulkan kerusakan, maka yang sepatutnya tidak diamalkan. Yang sepatutnya adalah ditinggalkan. Itu penting ya ikhwan. Amalan sunnah gak wajib, kalau saya amalkan timbul fitnah, timbul salah paham, timbul kerusakan. Yang benar, yang afdol, jangan diamalkan. Demi apa? Menghindari fitnah. Ada kaidah besar dalam Islam tentang masalah ini. Kaidahnya berbunyi, ad-dararu yuzal. Segala bentuk madarat harus dihilangkan. Kita enggak boleh menimbulkan madarat, bahaya, kerusakan. Lalu ada kaidah cabangnya lagi. Kaidahnya berbunyi, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Itu penting, itu kaidah-kaidah penting. Kaidah itu rumus. Dengan kita memahami rumus, maka kita paham banyak masalah. Kalau kita enggak paham rumus, kita enggak paham banyak masalah. Itu penting ya ikhwan. Ya, mudah-mudahan jelas. Baik, ini ada pertanyaan. Ustaz, pada duduk tasyahud pertama adalah duduk iftirash. Berarti pantat menduduki kaki kiri, dan apa juga bisa menduduki tumit? Iya, memang diduduki itu semuanya. Jadi iftirash itu pantatnya menduduki, jadi kaki kiri posisinya di bawah pantat kita. Ya diduduki semuanya itu. Ya plus tumitnya juga diduduki. Kalau tumitnya gak diduduki gimana terus? Dilepas dulu tumitnya. Itu satu paket itu. Untuk bacaan salam, apakah cukup assalamualaikum warahmatullahi ataukah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Yang tidak ada khilafiyah itu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun wabarakatuh masih ada beda pendapat. Sehingga untuk menghindari tempat-tempat yang khawatir salah paham, amalkan saja yang tidak menimbulkan beda pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena wabarakatuh itu ada khilafiyah, tambahan wabarakatuh.
Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengkritisi. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi, itu sepakat, enggak ada khilafiyah. Yang sesuai materi aja ya. Ya. Bila kita posisi sebagai makmum dalam sholat berjamaah di belakang imam yang tidak tumakninah, apakah sholatnya diulang? Jadi imamnya tidak tumakninah. Ini perlu penjelasan. Maksudnya apa dulu? Kalau memang imamnya benar-benar tidak tumakninah, cepet-cepetan, ya, rukuk misalnya, Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya gak tumakninah. Itu gak sah sholatnya. Nah kalau sholat imamnya gak sah, ya berarti boleh bermakmum kepada dia. Ada beberapa cara. Caranya diantaranya kita mufarokoh. Ya kita niat mufarokoh. Saya melepaskan diri dari imam. Ya kita melanjutkan sholat sendiri. Atau kita batalkan sholat kita. Seperti itu. Karena orang gak tumakninah itu gak sah sholatnya. Gak sah. Tapi kalau imam sudah tumakninah, cuman agak kecepatan, itu sah sholatnya. Misalnya ruku, Allahu Akbar, Subhanallah, sampai Allahu Akbar, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, itu sah sholatnya, tumakninah namanya itu. Walaupun kecepatan, gitu. Tapi sudah tumakninah, sah sholatnya. Nah kalau tidak tumakninah, kata Rasulullah seperti apa? Seperti burung gagak mematuk. Ya, itu yang kuru kama yang kuru lurok cepet-cepetan gini. Itu oleh Nabi disuruh ulang sholatnya. Bahkan Nabi pernah melihat ada orang sholatnya cepet sekali. Kata Nabi apa? Laumutta. Ya, kalau kamu sholat, kalau kamu mati sholatmu seperti ini, maka mutta ala ghairil millah. Kamu mati di luar ajaran Islam. Subhanallah, ada sholat. Sholat tapi cepet-cepetan. Lau mata ala dalik, mata ala ghairil millah. Kalau dia mati sholatnya cepat kayak gitu, mati di luar Islam. Ini ancaman keras. Bagaimana cara kita sholat dalam keadaan perang? Ini ada caranya. Tapi butuh waktu dan butuh dipraktekkan. Bagaimana caranya berjamaah? Bagaimana kalau musuh di depan? Bagaimana kalau musuh di belakang? Semuanya ada. Dan itu menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Sampai perang pun sholat berjamaah. Salah satu penghalang khusyuk adalah hubbud dunia, cinta dunia. Bagaimana caranya agar tidak hubbud dunia, ya cinta dunia? Caranya supaya tidak hubbud dunia, kita harus memahami hakikat dunia. Seperti apa sih dunia ini? Itu kita perlu belajar. Dunia ini kayak apa sih? Intinya dunia ini adalah laibun walahun wazinatun watafakhurum bainakum watakathurum fil amwali wal aulad. Main-main, sendagurau, bangga-banggaan, dan semisalnya. Ujung-ujungnya adalah mati. Nah kalau dunia dimasukkan hati, rusak, kita gak bisa salat. Gak bisa salat khusyuk. Dunia boleh, tapi hanya di rekening. Hanya di tangan saja, hanya di lemari saja. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati. Mau dunianya bertambah, mau dunia berkurang, hati tidak terpengaruh. Wah ini bagus, boleh gak apa-apa. Tapi kalau dunia sudah masuk hati, rusak hati kita. Nah ini berarti kita butuh belajar hakikat dunia. Itu para ulama memberi permisalan dunia. Kata ulama, dunia itu seperti perempuan tua. Itu ada di kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Perempuan tua yang sudah keriput, ompong, jelek,
tapi dia bersolek, berdandan. Dia pergi ke salon, didandani, pakai pakaian yang bagus, kemudian pakai lipstik. Lipstiknya tebal 1 cm sehingga keriputnya enggak kelihatan. Dia pakai gigi palsu sehingga dia kelihatan cantik. Setiap orang melihat dia tertarik atau tidak? Tertarik. Wah, kamu cantik sekali. Saya kepengin menikah dengan kamu. Dia bilang apa? La mahra illa faqdul akhirah. Mau menikah dengan saya boleh. Tapi maharnya akhirat kamu lepas dulu. Jadi maharnya mas kawinnya kamu lepas akhirat. Saya gak mau dimadu. Kamu milih saya atau akhirat? Nah, kebanyakan orang melihat dia cantik kayak gini, ya gak apa-apa, saya lepas akhirat sudah, yang penting dapat kamu. Dilepas akhiratnya, terjadilah pernikahan. Setelah menikah, malam pertama dibuka pakaiannya, ternyata kelihatan, waduh, ternyata kamu sudah tua, keriput, ompong, jelek. Nah, di sini ada dua sikap manusia. Yang pertama-tama, begitu dia merasa tertipu, langsung sadar, kamu adalah penipu, saya ceraikan kamu dengan cerai tiga. Ini orang yang selamat. Dia tahu kalau dunia adalah penipu, sehingga dia tidak terfitnah oleh dunia. Tapi kebanyakan manusia, ya sudah, terlanjur sekalian aja. Seperti itu. Itulah dunia. Jadi perlu belajar hakikat dunia. Apa sih dunia ini? Kita sebentar lagi mati gitu loh. Antum mati kapan, tahu enggak? Saya tahu. Orang itu lahirnya kapan, matinya kapan, saya tahu. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak antum? Antum pergi ke kuburan, antum lihat batu nisan itu, lahir tahun berapa, mati tahun berapa. Betul apa enggak? Berarti kita akan tahu kan, lahirnya kapan, matinya kapan. Ya. Jadi kita enggak tahu akhir umur kita. Jangan dikira mati itu nunggu tua dulu. Jangan dikira mati nunggu sakit dulu. Muda bisa mati, sehat bisa mati. Kalau kita mati pas hubud dunia, mati apa kita? Mati su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ini sandiwara dunia ini. Jangan pernah dunia masuk di dalam hati. Hati ini hanya boleh Allah. Selain Allah tidak boleh masuk sini. Manusia tidak boleh masuk sini. Makhluk tidak boleh masuk sini. Yang di sini hanya boleh Allah. Selain Allah tidak boleh ada di sini. Seperti itu. Mau kaya, monggo silakan. Tapi harta hanya ada di angan, di rekening, di lemari. Tidak boleh masuk sini. Harta bertambah tidak terpengaruh. Harta berkurang tidak terpengaruh. Karena tidak pernah masuk di sini. Panjang itu. Antum baca kitab Mukhtasar min Hajjil Qasidin, karya Ibnu Qudamah. Ada penerbit yang bagus, penerbit Darul Haq. Itu ringkasan dari Minhajul Qasidin Ibnu Jauzi, dan itu adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Bagus kitab itu. Saat salat sesekali menangis hingga keluar ingus. Akhirnya sibuk mengelap ingus. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Apakah ingus dibiarkan mengalir? Apakah ingus itu najis? Ingus tidak najis ya, cuman kotor aja. Ya kalau nangis ya nggak apa-apa. Ya, gini kan nggak apa-apa. Nangis lagi ya gini nggak apa-apa. Itu gerakan yang ada perlunya. Boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Ustaz, bisakah diajarkan tips khusyuk dalam sholat, singkat saja jika berkenan? Ini insya Allah bulan depan. Bulan depan kita pengajian umum, latihan khusyuk insya Allah. Ini tadi kan tata cara sholat kan, sifat sholat. Nah nanti bagaimana bisa khusyuk? Insya Allah bulan depan, biiznillah. Kalau tidak ada halangan. Karena kalau kita sudah bisa menikmati sholat, kita masuk surga sudah. Surga dunia.
Kenikmatan dunia diantaranya ada di dalam sholat. Kalau sudah khusyuk itu, ya Allah, luar biasa itu syurga itu. Sehingga para ulama mengatakan apa? Inna fil jannati, inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannah al-akhirah. Di dunia ini ada syurga. Orang yang belum pernah masuk ke dalam syurga itu tidak akan masuk syurga di akhirat. Di antara syurga dunia itu adalah kenikmatan sholat. Nikmat sholat itu luar biasa. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW kalau sudah masuk waktu sholat, beliau panggil sahabat Bilal. Apa beliau katakan? Arihna bisolati ya Bilal. Wahai Bilal, adzanlah kamu. Jadikanlah kami mendapatkan ketenangan dengan sholat. Tenang. Beliau mengatakan, waju'ilat qurratu aini fi sholat. Dijadikan permata hatiku ada di dalam sholat. Kalau ada masalah, Rasulullah SAW ambil air wudhu, sholat dua rakaat. Tenang, luar biasa. Ya, tenang. Jadi kita gak perlu minum obat, tenang. Sholat itu sudah tenang kita. Damai luar biasa. Insya Allah bulan depan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca Al-Fatihah bagi makmum, kalau baca letaknya di mana? Ini juga masalah khilafiyah. Ya, apakah makmum baca Fatihah atau tidak? Itu khilafiyah panjang lebar. Tapi insya Allah yang kami yakini adalah makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Baik sholat jahriyah atau sholat sirriyah, sholat duhur atau sholat isya, makmum betul wajib baca. Cuman bacanya kapan, ini juga tidak ada keterangan. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh baca kapan saja makmum itu. Ya, boleh baca kapan saja. Cuman ada cara supaya kita lebih khusyuk. Itu bacanya bareng imam. Jadi imam, alhamdulillah rabbil alamin. Kita juga alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Sehingga nanti ketika imam baca surat, kita fokus mendengarkan suratnya imam. Boleh. Sebagian ulama mengatakan setelah imam. Ya silahkan. Itu semuanya pendapat. Apakah surat pendek yang dibaca setelah Al-Fatihah harus dengan surat sebelumnya? Misalnya rakaat 1 surat Al-Falaq, rakaat 2 surat An-Nas. Boleh dibalik tidak An-Nas dulu, baru rakaat berikutnya Al-Falaq. Ada beberapa surat yang kalau kita baca dalam sholat itu tidak boleh dibalik. Seperti ini, Al-Falaq, An-Nas itu harus urut. Kalau rakaat pertama Al-Falaq, kedua An-Nas, tidak boleh pertama An-Nas, kedua Al-Falaq, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah ketika baca itu selalu urut. Contohnya juga Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Kalau kita mau baca dua surat itu, maka pertama Al-A'la, kedua Al-Ghoshiyah, tidak boleh dibalik. Pertama Al-Ghoshiyah, kedua Al-A'la. Kenapa? Karena Rasulullah selalu baca urut seperti itu. Tapi kalau surat-surat yang tidak ada ketentuan Rasulullah selalu baca urut, tidak apa-apa, boleh. Misalnya rakaat pertama baca alfil misalnya. Kemudian rakaat berikutnya kita baca alam nasyrah, boleh, enggak masalah. Cuman yang afdal memang urut dari depan ke belakang, dan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ustaz, bagaimana kalau sholat tidak bisa berdiri karena lututnya sakit? Apakah boleh sholatnya dengan duduk? Boleh. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb. Itu hadis sahih. Sholatlah berdiri. Kalau enggak bisa, duduk. Kalau enggak bisa, berbaring. Tapi jangan keburu-buru, duduk dulu. Itu duduk ketika tidak bisa, ya, misalnya rukuk dan sujud. Anda berdiri bisa, ya harus berdiri. Kan kasusnya kan gak bisa rukuk dan sujud biasanya kan. Berdiri bisa, harus berdiri. Jadi gak boleh duduk dari awal, jadi berdiri dulu.
diri, ya, sampai baca Fatihah surat. Nah ketika rokok nggak bisa, nah baru duduk, baru rokok sambil duduk, ya, sujud. Terus setelah itu berdiri lagi. Jadi yang bisa berdiri tetap berdiri. Itu penting. Itu kalau sholat wajib. Adapun sholat sunnah, walaupun bisa berdiri, boleh duduk. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh duduk. Cuman pahalanya lebih besar berdiri. Sholat sunnah duduk itu boleh. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, beliau setiap selesai sholat witir, yusalli rak'ataini jalisan. Beliau kalau selesai sholat witir, sholat lagi dua rakaat sambil duduk. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, wa fihi jawazut tanaful ba'dal witri. Di antara faedah hadits ini, boleh sholat sunnah lagi setelah witir. Wa fihi jawazu at-tanaful qa'idan atau kama qal. Boleh juga sholat sunnah sambil duduk. Jadi sholat sunnah duduk boleh, tapi lebih afdal berdiri. Ustadz, sebagai imam sholat, bagaimana cara menyesuaikan cara sholat di masjid lainnya, seperti cara baca basmalah dikeraskan atau dipelankan? Terima kasih. Tadi kan telah diterangkan ya, dikeraskan ada riwayatnya, dipelankan ada riwayatnya. Nah kalau kita jadi imam, kita lihat situasi dan kondisi. Kalau kita berada di masjid yang makmumnya sudah siap dengan beda pendapat, mau keras mau pelan gak masalah, ya silakan, boleh keras boleh pelan. Tapi kalau kita di masjid yang mereka mengharuskan kita memelankan bismillah, ya pelankan. Kalau kita di masjid yang mereka mengharuskan kita mengeraskan bismillah, ya keraskan, seperti itu. Jadi boleh semuanya. Apakah membaca iftitah atau istiftah saat sholat sunnah? Iya. Jadi walaupun sholat sunnah, tetap disunnahkan baca doa iftitah atau istiftah. Tetap sunnah. Apakah membaca sholawat lengkap sebagaimana rakaat terakhir sholat fardu pada sholat sunnah? Iya, tetap sampai innaka hamidum majid. Sampai selesai, sampai selesai. Ustaz, saya mau tanya apa hukumnya jika sholat subuh itu sedikit diakhirkan karena menunggu teman-teman yang baru bangun tidur. Apakah lebih utama di awal waktu sekali dengan jamaah yang tidak terlalu banyak, atau agak diakhirkan sekitar 15-20 menit setelah azan untuk menunggu teman yang belum bangun? Posisi kami adalah berada di asrama mahasiswa. Ya, memang kalau sholat subuh itu sebaiknya qomatnya agak dimundurkan 15-20 menit. Bahkan kalau di Arab Saudi itu rata-rata hampir sampai sekitar setengah jam. Bukan karena belum masuk waktu subuh, tapi karena untuk nunggu orang. Ada yang bangun tidur, ada yang kadang perlu mandi dulu, ditunggu. Tidak apa-apa, dimundurkan 15 menit, 20 menit. Di sini ya 15 menit. Kalau di jamek insya Allah 20 menit. Itu bagus untuk nunggu orang, nunggu orang.
Jadi dimundurkan qomatnya bukan karena belum masuk waktu sholat, bukan. Tapi karena untuk nunggu orang datang. Boleh itu bagus, boleh bagus. Ya. Yang jelas itu dimundurkan, tidak terlalu mundur sekali. Memang kalau madhab Hanafi, kami pernah ke India dan pernah ke Pakistan. Di sana madhabnya Hanafi. Madhab Hanafi itu sholat subuhnya hampir syuruk. Itu kalau yang senang tidur, cocok. Dapat bonus. Bonusnya banyak itu. Di sana subuhnya hampir syuruk. Ya, termasuk juga di Uzbekistan itu juga Hanafi, termasuk juga di Turki itu juga Hanafi. Itu subuhnya mundur banget. Seperti itu. Ustaz, untuk yang menganut cadar hukumnya sunnah. Ketika sholat yang afdal, cadar dibuka atau ditutup ketika di masjid. Hatta yang berkeyakinan cadar wajib, kalau sholat cadarnya dibuka. Kecuali kalau sholat di tempat umum, kayak di Mekah, Masjidil Haram, itu gak apa-apa, cadarnya tetap ditutup. Itu yang yakin cadar hukumnya adalah wajib. Tapi kalau di masjid kayak gini, perempuan sendiri, laki sendiri, harus dibuka cadarnya itu. Harus dibuka. Sholat sambil berdehem sebagai isyarat kepada anak-anak supaya mereka diam ketika kami sedang sholat. Apakah sholatnya sah? Itu dehem ada hurufnya enggak itu? Ada hurufnya itu hem. E-H-E-M. Ya, kita sebagian ulama mengatakan kalau mengeluarkan huruf bisa batal sholatnya itu. Atau mungkin isyarat aja. Ya, kalau isyarat enggak apa-apa, ada perlunya. Karena kalau dehem kita khawatir itu mengeluarkan huruf. E-H-E-M itu, empat huruf. Iya. Gitu kan? Membaca surat di rakaat pertama dan kedua minimal berapa ayat, Ustaz? Apakah baiknya baca yang satu surat penuh daripada membaca beberapa ayat saja? Iya. Rasulullah Muhammad SAW, kesimpulan para ulama ahli fikih empat madhab semuanya, beliau kalau sholat itu selalu membaca satu rakaat satu surat penuh atau satu surat dibagi dalam dua rakaat. Antum lihat fikih empat madhab, semua madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Rasulullah selalu seperti itu. Rasulullah kalau sholat selalu satu rakaat itu satu surat penuh. Rakaat pertama satu surat penuh, rakaat kedua satu surat penuh, atau satu surat dibagi dalam dua rakaat. Rakaat pertama kebanyakan, sisanya rakaat yang kedua. Nyomot-nyomot ayat di tengah-tengah surat itu nggak ada riwayatnya. Paling-paling ada ketika sholat sunnah fajar. Sholat fardu riwayatnya nggak ada. Atau Rasulullah baca surat panjang dari awal surat nggak sampai tuntas karena panjang. Tapi kalau nyomot-nyomot kayak kita itu kalau kita bicara sunnah-sunnahan itu nggak sunnah itu. Tapi boleh sholatnya sah. Ya, saya punya kumpulan di sini dari puluhan ulama empat madhab bahwa memang ya afdal satu surat penuh. Ya. Hanya saja surat yang biasa dibaca, kesimpulan para ulama itu ada namanya surat mufassal. Mufassal itu surat-surat yang banyak dipisahkan oleh bismillah.
Mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Ada pendapat dari surat Al-Hujurat. Qaf Hujurat itu berdekatan. Itu namanya surat Mufassal. Dan Mufassal itu dibagi tiga. Tiwal Mufassal, Mufassal yang panjang. Ausat Mufassal, Mufassal yang pertengahan. Dan Kisar Mufassal, Mufassal yang pendek. Tiwal Mufassal, Mufassal yang panjang, itu dari surat Qaf sampai Amma, An-Naba. Ya. Kemudian Ausat Mufassal yang pertengahan, dari An-Naba sampai Wadduha. Kemudian Kisar Mufassal yang pendek, dari Wadduha sampai An-Nas. Nah, itu menurut para ulama, Rasulullah SAW kalau subuh itu baca yang tiwal, yang panjang tadi. Seringnya gitu. Tapi ada juga riwayat beliau baca yang ausat, ada juga yang kisor. Tapi seringnya baca yang tiwal, yang panjang. Adapun sholat duhur dan asar, itu menurut para ulama baca yang ausat, pertengahan. Maghrib baca yang kisor, yang pendek. Wadduha ke bawah. Isya baca yang pertengahan lagi, ausat. Itu cara bacanya Nabi menurut kesimpulan para ulama. Seperti itu. Tapi yang jelas yang sunnah itu satu rakaat itu satu surat penuh. Atau satu surat dibagi dalam dua rakaat. Kebanyakan rakaat pertama, sisa rakaat kedua. Atau dari awal surat kita baca tapi gak sampai tuntas. Adapun kalau nyomot-nyomot seperti kita selama ini itu gak sunnah. Gak sunnah itu. Tapi boleh, sholatnya sah. Sholatnya sah. Jelas apa enggak? Sehingga ada sebagian saudara kita yang kalau sholat itu selalu baca satu surat penuh. Itu sebenarnya di satu sisi sunnah. Cuman tidak sunnahnya, suratnya selalu surat pendek. Wadduha ke bawah. Padahal kalau subuh itu sunnah yang tiwal, yang panjang. Jadi dia mengamalkan sunnah, satu surat penuh. Tapi kurang lengkap. Selalu milih yang pendek, kurang panjang. Bagaimana hukumnya bila makmum tertinggal dari bacaan imam? Misalnya Al-Fatihah di rakaat ketiga. Iya, ya makmum ketika masbuk terlambat, baca Fatihah sepisahnya. Kalau misalnya baru baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, makmumnya ruku. Anda ruku, jangan diteruskan. Ya, Fatihah Anda ditanggung oleh imam. Dan rokaatnya dianggap sah itu. Itu sah rokaatnya. Bahkan kalau kita terlambat, imamnya sedang ruku. Imam sedang ruku, kita datang. Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar. Dan kita dapat rukunya imam. Itu kita dianggap dapat satu rokaat. Selama imam belum bangkit, ya. Fatihah kita ditanggung imam karena kita tidak punya kesempatan baca Al-Fatihah. Dan itu ada hadisnya, sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu itu selalu sholat jamaah dengan Nabi. Ya. Pada suatu hari terlambat, Nabi sedang rukuk, dia baru masuk masjid. Nabi sudah rukuk. Dari pintu masjid dia langsung Allahu Akbar, langsung rukuk sambil jalan dia. Rukuk sambil jalan masuk shof. Karena dia gak ingin terlambat. Dan Rasulullah Muhammad SAW punya mukjizat dari Allah. Walaupun ngadap sana, itu yang belakang tahu Nabi. Setelah selesai sholat, Rasulullah tanya, siapa tadi itu? Saya Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah apa? Zadakallahu hirsan wa ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu. Tapi jangan diulangi lagi. Banyak jangan diulangi, sholat sambil jalan. Ya. Lalu dari situ para ulama mengatakan kalau kita dapat rukuknya imam, itu dianggap dapat satu rakaat, walaupun enggak baca Fatihah. Ya. Seperti itu. Baik, saya kira cukup pertanyaannya. Sekarang kita yang sesi terakhir, ya, kuisnya. Antum doa, siapa yang menang? Kuat-kuatan doa ya. Ini kuat-kuatan doa. Ikhwan dulu,
Ini kitab sirah Nabi ya. Ar-Rahiqul Makhtum. Lumayan ini Masya Allah, dipaku sekali. Tadi pertanyaannya, sebutkan dua nama kitab yang tadi di awal pengajian saya sebutkan, yaitu yang satu madhab Syafi'i, satu madhab Hambali, yang membahas fikih lintas madhab. Nama kitab plus penulisnya. Baik, ini jawabannya. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab karya Imam Nawawi. Wah, ini lengkap. Diteruskan As-Subki, diteruskan Al-Muti'i, madhab Syafi'i. Yang kedua, kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Ya, jawabannya betul. Ini Syaikhu Salihin, Perum Permata Regensi, Karang Peloso, nomor HP sekian-sekian. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ikhwan lagi, Al-Quran ini lengkap, Robani, terjemah perkata. Nah, ini jawabannya salah. Kitab Madhab Syafi'i Nailul Autar An-Nawawi. Nah, ini kitab baru ini. Nailul Autar Imam Nawawi. Nailul Autar itu Imam Syaukani. Ini salah ya. Majmu' Syarah Muhaddab karya Imam Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Ya, betul. Nanang Zakaria Pakis, nomor HP sekian-sekian. Baik, barakallahu fiik. Kemudian sekarang akhwat, buku sirah dulu. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab karya Imam Nawawi madhab Syafi'i, kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah madhab Hambali, nama Al-Ummunuha Bandulan, nomor HP sekian-sekian. Ya, barakallahu fiik. Kemudian tafsir Al-Qur'an Rabbani. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab Imam Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah madhab Hambali. Ya, Siti Murni Blimbing, nomor HP sekian-sekian. Bunul Blimbing. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Hari ini kita bisa menyelesaikan, walaupun mohon maaf suara saya agak serak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Harapannya kita sekarang sudah punya wawasan tentang sifat salat Nabi dan bagaimana menyikapi perbedaan. Semoga ilmu ini adalah ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang menjadikan kita semakin membersihkan hati dan kita semakin istiqomah, dan mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan ampunan, semuanya oleh Allah diberikan rahmat kasih sayang, semuanya oleh Allah diberi jalan keluar dari semua permasalahan, mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberi petunjuk ke jalan yang lurus, oleh Allah diberi hati yang bersih, akhlak yang baik, diberi oleh Allah rezeki yang halal, yang barokah, yang baik, diberi sehat walafiat, istiqamah, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya berkumpul karena Allah, saling cinta karena Allah, dan kita bersama-sama sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.